الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومواله ولا حول ولا قوه الا بالله اما بعد الحمد لله Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah InsyaAllah kita melanjutkan Mengambil faidah dari kitab al bahrur Ra'iq Kita sedang pada pembicaraan tentang Afa tulisan Beberapa penyakit lisan Suatu diantaranya adalah al-kalam fima la yakni perkataan yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya yang hanya menghabiskan waktu yang kedua Laghibah dan insyaallah kita masuk pada yang berikutnya diantaranya an-namimah Beliau nukilkan beberapa ayat hadis dan asar dan namimah sendiri dikatakan oleh beliau makna namimah naqlul kalam bainan nas liqasdil ifsad wa iqa'il adawah wal bahdha -bah. Namima adalah menukil perkataan atau mengutip perkataan di antara manusia menukil dari seorang disampaikan ke orang lain yang tujuannya adalah ifsad dalam rangka untuk menimbulkan kerusakan wa wal dan dalam rangka menimbulkan permusuhan dan kebencian Ini tujuan namimah adalah untuk menimbulkan kerusakan dan menimbulkan permusuhan dan kebencian dia nukal nukil dari perkataan orang sampai dengan ke orang lain dengan data dalam rangka merusak persaudaraan di antara keduanya atau menimbulkan permusuhan dan kebencian yang disebut dengan istilah adu domba sehingga mengadu-adu sehingga terjadi permusuhan yang tadinya tidak bermusuhan, dia bangkitkan dengan penukilan-penukilan perkataan yang disampaikan dari Fulan ke Fulan yang lainnya. Di antara ayat-ayat yang mengingatkan para kita tentang perbuatan An-Namimah, di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hammasin Masya ibn Amin, Hamas, tukang pencela, Masya ibn Amin, yang dia berjalan ke sana kemari untuk menimbulkan permusuhan, melakukan Namimah. Ayat ini dikatakan. Nasalat fi al-Walid ibn al-Mughirah. Ayat ini turun berkaitan dengan al-Walid ibn al dan tentunya adalah sifatnya umum. Al-Walid ibn al-Mughirah di antara tokoh Quraisy dan termasuk mutraf dari kalangan Quraisy, mutraf orang yang kaya, tokoh dan dia tukang membangkitkan kerusakan atau penentangan terhadap dakwah para Nabi Allah alaih salatu setiap negeri atau setiap waktu setiap ada para doa ilallah yang mengajak ke jalan Allah Ta'ala selalu akan didapatkan para mutrof orang-orang yang mereka tokoh berpengaruh dan membangkitkan permusuhan terhadap dakwah para Nabi Allah alaihi salatu Di antaranya Al-Walid ibn Mughirah dengan melakukan umpatan-umpatan, celaan-celaan dan menebarkan permusuhan, membangkitkan permusuhan. Di antaranya ditujukan kepada Rasulullah s.a.w wasallam. Nabi dicela ibaratnya sudah nak sudah blenger udah terlalu banyak celaan celaan yang ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segala macam ungkapan kedustaan yang dialamatkan kepada Nabi karena memang sesungguhnya mereka tidak ada celah untuk mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan mereka tahu dari kecilnya sampai diangkat menjadi Nabi akhlak Rasulullah SAW kaya apa mereka semuanya tahu sehingga sifat terjangnya sejarah hidupnya dan mereka sendiri bagaimana sesungguhnya pendapat mereka tentang Rasulullah s.a.w. Akan tapi ketika Nabi sudah mulai menyampaikan risalah, maka <tuh> mereka pun mulai bagaimana menghentikan dakwah Nabi dengan cara yaitu melakukan berbagai macam umpatan atau tuduhan-tuduhan palsu, ibtihamat. Karena hanya dengan cara itu mereka akan bisa membuat manusia kemudian eh, lari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga ikhwan fillah mengingatkan pada kita orang kalau masih menjadi orang baik artinya baik itu sekedar baik belum menyampaikan dakwah belum menyampaikan risalah. Banyak orang yang boleh jadi senang. Banyak orang yang boleh jadi mereka simpati senang, menyanjung. Sebagaimana Rasul SAW sebelum diangkat menjadi rasul, semuanya simpati dan senang kepada Nabi karena akhlaknya, kejujurannya, amanahnya segala macam. Tapi begitu Nabi menyampaikan risalah, maka yang kemudian didapatkan umpatan, caci makian dengan segala tuduhan dusta yang mereka tuduhkan kepada Nabi, kafir, sahir, syair, majnun, asatirul awalin dan yang lain-lainnya. Ayat yang kedua, wa mraatuhu latal hatab dan istrinya Abu Lahab Hamalah tukang menggendong al kayu bakar. Ayat ini adalah pada surat Al-Lahab. Dan surat Al-Lahab berkaitan dengan Abu Lahab dan istrinya. Bagaimana kedua orang ini ibaratnya tumbuh itu tutup klop di dalam memusuhi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kebencian Abu Lahab terhadap dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ketika menyeru beberapa kabilah dari Quraisy dan kemudian menyampaikan ini dakwah kalimat la ilaha illallah maka bagaimana kebencian Abu Lahab dan mengatakan alihada Jamak Taban Lak Sairal Yom Ya Muhammad celaka betul kamu Apakah hanya untuk urusan ini kamu kami kumpulkan semuanya kami kamu kumpulkan semuanya maka turun ayat Tabat Syada Abi Watab sampai akhir Istrinya juga orang yang begitu sangat gencar memusuhi Nabi dengan menyebarkan fitnah ke sana kemari, sehingga Allah katakan, Wa "Dan istrinya yang kemana-mana gendong, kayu bakar, itu menebar omongan fitnah dalam rangka untuk membangkitkan permusuhan, membakar permusuhan manusia." terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadis yang belum adalah di antaranya la jannah qattat tidak akan masuk surga al qattat al qattat bedanya dengan anamam an kalau namimah dia dengar langsung dari fulan dia nukil ke fulan yang lainnya untuk membangkitkan permusuhan. Kalau kotak tujuannya sama, membangkitkan permusuhan, menimbulkan kerusakan, membangkitkan kebencian, tapi tidak langsung mendengar dari fulan katanya. Sehingga katanya si fulan mengatakan begini tentang anda, katanya. Sehingga tidak langsung dia mendengarkan dari si fulan. Tujuannya dua-duanya sama. Layat khul tidak masuk, para ulama menjelaskan bahwa akidah alusunah wal jamaah selama dosa yang dilakukan itu bukan masuk dalam kategori pembatal Islam, belum menggugurkan keislamannya, maka yang dimaksudkan kalimat "tidak masuk surga" adalah "tidak langsung masuk jannah" dia terancam azab dulu baru kemudian keislamannya menjadi jaminan buat dia untuk dikeluarkan dari kekalnya azab karena orang masuk jannah macam-macam ada masuk jannah bi wala azab. ada masuk jannah langsung masuk bleng tanpa hisab tanpa azab ini yang paling istimewa ada yang masuk jannah dia harus diazab dulu oleh Allah taala dihisab, diadab, baru kemudian tauhidnya menjadi jaminan buat dia untuk dintaskan dari kekalnya neraka. Akhirju minan nar lebih minal iman. Keluarkan dari neraka orang yang dalam hatinya ada iman walaupun sebesar biji dharrah. Kemudian diantara hadis yang lainnya, yang beliau bawakan adalah ketika Nabi melewati kuburan, beliau mendengar dua orang yang diadab di kuburan tersebut. Lalu Nabi mengatakan, Yu Keduanya diadab. Dan tentu Nabi mengetahui semuanya adalah dari Allah Ta'ala. Nabi mendapatkan atau Nabi mengetahui kalau ada dua orang yang sedang diadab di kuburan adalah dari Allah Subhanahu Taala. Adapun kita tidak bisa mengetahui apakah si fulan sedang diadab di kuburnya atau sedang mendapatkan nikmat kubur kita tidak mengetahui sehingga tidak bisa memastikan. Adapun Nabi memastikan semuanya adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma fi kabirin keduanya tidaklah diadab dalam perkara besar. Di antaranya diterangkan fikabirin, maksudnya dalam perkara yang yang mereka ini tidak berat untuk meninggalkannya. Wa innaulah kabir, tapi sesungguhnya perbuatan itu besar dalam Islam termasuk urusan yang besar. Apa itu? Karena ahaduhuma layestatir minal baul. Yang pertama dia tidak uh, ini tidak bersater ketika dia baul atau kencing, ini tidak bersembunyi ketika dia kencing. Atau juga dikatakan ini tidak dia mencuci kencingnya sehingga dia membawa najis dan najis dalam urusan agama kita adalah perkara yang besar. Kita hendaknya membersihkan najasat baik najasat yang badan maupun najasat al-qulub. Najis-najis badan atau najis hati dua adanya adalah perkara yang hendaknya kita bersihkan dari diri kita. Wa al akhir Adapun yang lainnya yang kedua, Yamsi bin Namimah. Dia mundar mandir ke sana kemari dalam rangka untuk mengadu domba dengan menyebarkan perkataan di antara para manusia. Kemudian Nabi SAW meminta untuk diambilkan pelepah korma yang masih basah, lalu dibelah, lalu ditancapkan di kubur masing-masing dengan harapan kata Nabi La'allahu yukhaffaf anhuma malam ya malam ya mudah-mudahan selama belum kering Allah akan memperingankan azab tersebut dan itu bukan menjadi sunnah artinya bukan menjadi sunnah kebiasaan kemudian kita tancapkan pohon di atasnya biar diringankan azabnya, kita juga nggak tahu yang diadab yang dikubur itu yang diadab atau tidak ini kekhususan Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam Kemudian di antara hadis yang lainnya Ala ukhbirukum bi Mau enggak aku khabarkan kepada kalian orang yang terjelek di antara kalian Yang Nabi ajarkan bagaimana kita menjadi orang yang terbaik Khairukum Nabi Sari memberikan tarif kepada kita dengan menjadi orang terbaik yang Allah pun juga ajarkan kuntum khaira ummatin kalian sebaik-baik umat sehingga bagaimana kita menjadi umat yang terbaik, tampil yang terbaik, akidahnya terbaik, akhlaknya terbaik. Di antara orang yang mengatakan Nabi Khairukum, Khairukum man ayurja khairuhu wa yu'manu Sebaik-baik kalian orang yang senantiasa diharapkan kebaikannya. Ya kebaikan dengan nasihatnya, kebaikan dengan muamalahnya, kebaikan dengan hartanya, Kebaikan dengan ilmunya, kebaikan. Intinya, orang bergaul itu ada harapan mendapatkan kebaikan. manu la manu, dan orang dibuat merasa aman dari keburukannya. Kalau dia bergaul dengan orang, atau dia bergaul, atau seorang bergaul dengan dia, orang merasa aman, tidak akan mendapatkan keburukan di orang tersebut. Sebaliknya, sejelek-jelek kalian. Wasyarrukum di antara yang jelek di antara kalian adalah orang yang mereka layur jahairu, orang bergaul itu enggak ada bayangan mendapatkan kebaikan orang orang tersebut. Walayu dan tidak ada bayangan dia selamat dari keburukannya. Mesti ada aja keburukan yang akan didapatkan dari orang tersebut. Ini yang terjelek. Dan kita diberikan tarik oleh Nabi agar kita menjadi orang yang terbaik. Di antara orang yang terjelek kata Nabi adalah masyauna bin namimah al-mufarriquna bainal ahibbah. Orang yang mereka ke sana kemari mundar mandir ini kemana mana bin namimah untuk mengadu domba di antara manusia. Mencelok sana, mencelok sana, hinggap sana, ini duduk sana itu hanya untuk membangkitkan permusuhan di antara manusia sehingga begitu dia duduk ada jawaban untuk membangkitkan permusuhan antara fulan dengan fulan antara yang dia nukilkan perkataannya dengan orang yang dia datangi dalam rangka memecah belah orang-orang mereka saling mencintai orang tadi yang bersaudara saling mencintai saling dekat kemudian dia pecah dia pisahkan dengan omongan yang dia sampaikan kepada orang tersebut. Kemudian dari Ibnu Mas'udin, Rasulullah SAW bersabda hadis yang berikutnya, Ala mal adhu. Mau nggak aku habarkan kepada kalian apa itu al -adhu. Dan ketika dalam pembahasan sihir, ini masuk dalam bab sihir apa itu al adhu an namimah al qalah bainan nas yaitu namimah adu domba menukilkan perkataan di antara manusia dalam rangka menimbulkan permusuhan. Apa persamaan antara sihir dengan al adhu ini? Dua-duanya sama-sama ingin memisahkan dua orang yang tadinya ini baikan. Sihir dampaknya adalah memisahkan merusak hubungan antara manusia. Jadi membuat hubungan rusak antara suami istri, antara teman dengan teman yang tadinya berteman karena dia rusak dengan sehir. Ah, namimah hasilnya adalah memisahkan manusia sehingga menjadi rusak hubungannya. Ini beberapa dalil yang beliau bawakan berkaitan dengan ini perbuatan namimah maka beliau mengatakan bahwa namimah adalah holokun zamiun. Namimah ini akhlak yang buruk. Li annahu baithun lil fitan, waqatiun lil silat, wa sarikun lil hekat, wa, wa mufarikun lil jamaah. Karena namimah ini membangkitkan fitnah permusuhan memutuskan persaudaraan tali persaudaraan kemudian menumbuhkan hekat menumbuhkan kedengkian dalam hati dan memecah belah jamaah ini kaum muslimin ya sadiqain membuat orang yang tadinya bersaudara dua orang bersaudara menjadi dia bermusuhan wal akhawain ajani bayai ajani bayin Menjadi orang tadinya itu dua orang berkawan menjadi orang yang asing menjadi seperti tidak kenal. yasiru kal yungkilu Orang yang melakukan namimah ini seperti zubab, lalat yang dia memindahkan yaitu kuman dari satu tempat ke tempat yang lainnya sehingga hanya menimbulkan penyakit-penyakit menyebarkan penyakit kemana-mana kemudian khani bila rahimani ketika lalu apa di antara motivasi yang menyebabkan orang itu melakukan namimah yang pertama iradatus karena dia ada maksud jelek terhadap orang yang dia nukil perkataannya. Si A, dia datang ke B dengan membawa perkataan Si A. Dia ingin atau dia punya maksud jelek untuk menjatuhkan Si A di hadapan Si B. Maka dia nukilkan perkataannya untuk menjelek-jelekan ini Si A dengan membawa perkataan yang layak untuk ini membangkitkan permusuhan antara keduanya. Yang kedua, idharul hub dia dalam rangka untuk menunjukkan kecintaan kepada yang dia ceritani. Dia datang ke si B untuk menunjukkan rasa cintanya kepada si B. Dia nukilkan perkataan si Fulan yang menjelekkan dia sehingga untuk menunjukkan kecintaan dia kepada si B ini akhirnya melakukan ini namimah atau bil wal fil wal batil atau dia hanya untuk mengisi omong kosong untuk mengisi waktu kosong dengan omong kosong dan justru menimbulkan kebatilan menukilkan perkataan atau untuk sekedar untuk memenuhi waktu kosongnya dengan omong-omong kosong atau juga tercampur dengan kebatilan sehingga menimbulkan ya ini omongan yang merusak antara seseorang dengan orang lain. Ketika kita mendapatkan orang yang melakukan namimah di hadapan kita, bagaimana sikap yang mesti kita lakukan? Para ulama menyebutkan di antaranya ada beberapa hal yang layak kita lakukan. Satu, Allah yusaddiqun namam li namam fasiqun yang pertama jangan anda mendengar jangan anda membenarkan orang yang melakukan namimah tersebut karena orang yang suka melakukan namimah seperti ini fasik adalah orang yang fasik sebagaimana Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu antusibu kaum bijalah. jahalah. Orang yang beriman jika datang pada kalian orang yang fasik dengan membawa berita maka perjelaslah berita itu jangan sampai Anda menimpakan kepada satu kaum dengan kebodohan lalu Anda nanti akan menyesal. Yang pertama, tidak membenarkan omongan orang yang mereka melakukan namimah di depan kita. Yang kedua, Yang an dzalik. Dia larang. Hendaknya dia melarang orang itu melakukan namimah. Kemudian wensohulau dan dia pun bagaimana menasihati orang tersebut dan bagaimana dia juga menunjukkan buruknya perbuatan dia melakukan namimah. Yang ketiga, yubhiduhu fillah. Itu dia hendaknya membenci orang yang melakukan namimah karena Allah Ta'ala. Dan di antara kesempurnaan iman adalah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Dan perbuatan namimah adalah termasuk di antara perbuatan yang dibenci oleh Allah taala, maka bagaimana dia menunjukkan kebencian karena Allah. Kemudian yang keempat, la tadunnu bi kal su'an. Kemudian yang keempat, terhadap orang yang dibawa oleh dia, dibicarakan oleh dia, dibicarakan si namam ini anda jangan melakukan seudon. dia membawa lukilan omongan A kepada anda maka jangan anda seudon kepada A yang omongannya dinukilkan oleh orang tersebut kepada anda ya amanu inna Orang yang beriman, jauhkan oleh karian kebanyakan dari don, prasangka-prasangka sesungguhnya sebagian prasangka ya ini adalah dosa dan kebanyakan prasangka adalah dosa, sedikit yang benar dan seorang muslim sebagai umarul khattab pernah mengajarkan kepada kita seandainya kita mendapatkan omongan atau perbuatan saudara kita selama bisa ada ihtimal masih ada bisa tafsirkan kepada kemungkinan-kemungkinan yang lainnya maka bawalah kepada berbagai macam kemungkinan yang bisa ditafsirkan dengan kemungkinan yang baik sehingga tidak gampang untuk kemudian langsung memberikan don yang buruk yang keenam eh, yang kelima layah miluka jangan sampai gara-gara omongan si namam ini lalu anda terbawa untuk menjadi jasus anda memata-matai orang yang anda yang diceritakan orang tersebut lalu ya ini mencari-cari untuk men, untuk membuktikan benarnya omongan orang tersebut. Yang ini masuk dalam larangan Allah wala jangan anda melakukan tajassus yaitu memata-matai ini orang lain. Yang keenam. La namam anhu. Yang keenam, jangan anda ridha untuk diri anda apa yang anda larang dari orang lain melakukan namimah, kita melarang orang lain melakukan namimah, tahu-tahu kita sendiri melakukan namimah, cerita apa orang lain, tadi si Fulan datang pada saya mengatakan begini, 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 namanya kita melakukan apa yang kita larang sendiri, kita melarang orang melakukan namimah, lalu kita cerita kepada orang lain yang semisal itu, kita namanya melakukan perbuatan apa yang kita larang sendiri. Kemudian, Di antara asar yang dia akan oleh beliau dalam namimah ini diantaranya perkataan Al Hasan. Perkataan Al Hasan, kalau Al Hasan man nama ilaika nama alik. Barang siapa yang dia berani melakukan nukilan perkataan orang kepada anda, maka dia pun akan juga berani melakukan menukilkan perkataan anda kepada orang lain. Kalau dia berani melakukan namimah untuk si fulan ini orang lain, maka dia juga akan melakukan namimah pula terhadap diri anda untuk orang lain. Kala rojun, kala rojun li amru ibni ubaid. Ada orang mengatakan kepada Amr bin Ubaid, Innal aswari, ma yazalu Sesungguhnya Al-Aswari Senantiasa menyebut Anda Dalam kisah-kisahnya Ini menyebut tentang keburukan-keburukan Anda Dalam cerita-cerita dia Selalu menyebut keburukan Anda Apa perkataan Apa kata Amru bin Ubaid Ya hadha Aduhai Fulan Ya hadha Apapan ini fulan Ma mujala mujala kamu tidak menjaga haknya majelisnya orang yang anda datangi ketika kamu menukilkan perkataan orang itu kepada saya kamu tidak menjaga majelisnya dia Men tidak menjaga haknya majelis dia harusnya kamu tidak menukilkan perkataan dia kepada saya wala adaita haqqi hinna a'lam an akhi ma kamu juga tidak menjaga ini hakku karena kamu telah ini menukilkan perkataan orang kepadaku yang aku enggak suka untuk Anda ceritakan tersebut walakin a'limhu tapi ndaknya kamu ini katakan annal mauta ya ummuna ndaknya anda sampaikan annal mauta ya ummuna kematian akan menimpa kita semuanya wal qabra ya dan kubur akan menghimpun kita semuanya wal qiyamah tusmiuna dan hari kiamat akan mengumpulkan kita semuanya menghadap Allah taala Wallahu ta'ala yahkumu bainana hakimin ha Dan Allah akan menghakimi di antara kita Memutuskan perkaranya di antara kita Dan Allah sebaik-baik hakim Ini nasihat kepada orang tersebut ya Ini indahnya dia tidak menjadi orang yang namam Dan bahkan indahnya dia sadarkan orang Untuk mengingat bahwasanya kita semuanya akan tertimpa kematian Kemudian kubur akan mengumpulkan Akan menghimpun kita semuanya Dan kiamat akan mengumpulkan kita semuanya di hadapan Allah kita akan dihakimi oleh Allah Ta'ala artinya jangan hendaknya kita menjauhi perbuatan tersebut kemudian berkata Sulaiman Ibn Malik waktu itu Sulaiman Ibn Malik waktu itu sedang duduk dan di sisinya ada Az-Zuhri Az-Zuhri ulama dan teman duduknya para khalifah zaman dulu atau para amir zaman dulu adalah para ulama sehingga yang mengelilingi mereka adalah para ulama dan ini sebagai pemberi nasihat dan pemimpin itu yang penting di yang mengelilinginya ini para kaza para fusak atau para ulama atau para orang yang saleh. Kalau yang memilih para dajjal maka hancurlah kepemimpinan orang tersebut karena para pembisiknya adalah rata-rata dajjal. Kalau yang mengelilinginya itu para qurra, penghafal Quran, ulama yang saleh, maka ulama akan membimbing dia untuk senantiasa memilih hal-hal yang lebih baik. Datang seseorang mendatangi Sulaiman Ibnu bin Abdul Malik. Lalu Sulaiman mengatakan pada orang datang ini, "Balaghani annaka waqa'ta fiyya wa qulta kadza wa kadza." Hei Fulan, kamu suka menjelek-jelekkan saya ya. Kamu katakan tentang saya begini-begini. Kalau -begini. rajul, orang ini mengatakan, maafal tu, tu. Saya enggak melakukan, saya enggak mengatakan, saya tidak melakukan, saya tidak mengatakan. Kata Sulaiman, Orang yang menyampaikan kepada saya itu orang yang jujur al Zuhri, Imam az Zuhri yang ada di samping Sulaiman bin Abdul Malik mengatakan, la yakunun namam sadiqan. Wahai khalifah, wahai sang khalifah, namam itu nggak ada yang jujur. Namam itu nggak ada yang jujur. Sulaiman tadi mengatakan orang yang menyampaikan kepadaku ada orang yang jujur. Kata Zuhri menasihati kalau namam itu nggak ada yang jujur. Fakala Sulaiman sodakta. Oh benar kamu ya Zuhri. Lalu dia mengatakan pada rojul. Pada orang tersebut. Ithab bisalam. Pergilah kamu. Kamu selamat. Dan perkataan-perkataan yang lainnya. Dari asar para imam Para ulama. Intinya bahwasanya Hendaknya setiap kita berusaha untuk. Menjauhi perbuatan. an Mengadu domba yang akan membangkitkan permusuhan ini orang dengan orang lainnya yang seharusnya kita lakukan adalah mewujudkan sebab-sebab yang bisa merakatkan orang di antara manusia di antara kaum muslimin atau bahkan mengislah di antara dua orang yang sedang ada masalah demikian ikhwan secara singkat yang kita sampaikan kita merujuk sebentar yang pertama Apa itu namimah? Pak John. Ya, terus di antara dalil tentang namimah. Apa artinya, Pak? Artinya Hamasin masyaim binamim apa artinya? Apa artinya? Hamas pencela tukang cela Masyaim bin Namim, yang sana kemari dia itu melakukan namimah madu domba. Apa artinya, artinya? layat khulul jannata qattat? Apa artinya layat khulul jannata qattat? ya sama dengan namam hanya kalau namam langsung dia dengar dari orang mengatakan kalau kotat dia katanya ini mendengar dari orang lain apa bagaimana penjelasan tentang layat khulul jannah Bagaimana penjelasan tentang layidul jannah? Ya. Gimana? Terus gimana? Tidak masuk tidak akan masuk surga artinya bagaimana? Ya maksudnya Laitukul jannah tidak menunjukkan Harus kekal Boleh jadi dia ahlul jannah Tapi dia harus Diadab dulu sehingga tidak masuk jannah Dari awal Karena perbuatan dosa yang dia lakukan Yang terakhir Bagaimana cara Mensikapi Orang yang datang kepada kita Melakukan namimah Hmm Terus? 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 Ya, Dewan, dapat manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.